Gila, kita dapat 100.000 kouris, guys. 100.000 kouris itu dalam waktu sehari doang. Oke, kita dapat sekitar 52.500 lagi, guys, kouris. Halo brother and sister, selamat datang di Habuyama channel. Dan oke, guys, di video kali ini itu saya akan bahas gimana caranya dapetin kouris biar sultan seperti yang di video awal saya tadi dapat banyak banget kan kourisnya. Nah, itu saya akan bahas saya dapat dari mana, terus tiap hari juga saya dapat kouris dari mana. Nah, dari awal dulu ya, kouris itu penting banget guys, karena untuk buat kalian yang daily tiap hari. Nah, ini di shop, di home shop itu kalian wajib beli untuk ini, untuk seal. Kalian wajib beli seal, terus juga wajib beli batu untuk totem guys, itu wajib banget, itu basic. Nah, kalau misalnya untuk kapak dan ini itu tergantung kebutuhannya kalian. Nah, saranku untuk dark jet atau ini yang lain-lain itu dibelinya nanti kalau kalian butuh aja sih. Nah, terus yang paling penting kouris itu dipakai untuk beli borong seedling, seedling seperti ini nih, sweet potato. Nah, ini dibeli aja semua nih buat kalian yang petani ya, buat kalian yang petani ini wajib banget kalian beli. Nah, itu dia. Jadi kan penggunaan kouris kita banyak banget sebenarnya per hari itu guys. Nah, oke guys, cara yang lain untuk buang kouris itu kita dari di tribe yang ngambil quest bounty. Nah, itu wajib banget sih kalian ngambil quest bounty yang bintangnya 5 guys. Nah, untuk dapat bintang 5 itu kalian butuh nge-refresh. Nah, nge-refreshnya itu pakai kouris nih, refresh itu pakai kouris guys. Kalian ngambil yang gampang-gampang aja sih untuk diambil. Nah, kalau gua sih basic elixir sih. Nah, itu kalian ngambil wajib dari 6 quest ini, 6 quest kalian wajib ambil yang ke-6-nya itu wajib bintang 5 guys, penting banget itu. Nah, untuk apa sih sebenarnya yang bintang 5? Nah, nanti gua jelasin untuk apa. Ini juga berhubungan banget sama kouris untuk dapetin yang kayak gini, golden treat. Nah, golden treatnya itu untuk apa, nanti gua akan jelasin di cara dapetin kouris selanjutnya. Bukan selanjutnya sih, ntar gua jelasin lah. Makanya stay tune aja, nontonin terus, dan gua akan cari terus yang sampai bintang 5. Oke, biar videonya nggak kelamaan, kita langsung ke cara dapetin kouris aja guys, let's go. Nah, oke guys, cara pertama itu yang paling basic itu kalian selesaiin semua daily activity ya. Daily activity kalian ini wajib selesai. Di sini kalian bisa dapat 600 kouris, terus di sini kalian bisa dapat 900, terus kalian bisa dapat 1200, kalau misalnya selanjutnya kalian bisa dapat 1500 dan 1800. Nah, itu dari situ kalian bisa dapat kouris yang basic. Terus dari yang kedua itu kalian bisa dari home protect. Nah, home protect itu kalian bareng, usahakan bareng teman kalian ya farmingnya, selesaiin home protectnya itu bareng teman. Nah, dari situ kalian akan dapat, setiap kalian ngebantuin orang kalian akan dapat sekitar 2500 kouris, 2500 kouris, dan ada friendship pedan, nggak tahu sih bacanya apa. Nah, itulah, kalian akan dapat dari situ juga, dari situ kouris. Nah, itu basic banget. Nah, terus cara yang kedua kalian bisa dapat kouris itu kalian dari auction. Nah, ini auction, nah kalian lihat nih di auction itu, kalian lihat kebutuhannya orang itu apa. Kebutuhan, kalau misalnya kalian mau lihat kebutuhannya orang itu, orang lagi nge-request apa, nah itu kalian ke request ini. Nah, seperti ini, orang jual, orang lagi butuh blooper water, kristal, terus seedling itu kalian, mereka juga butuh. Makanya kenapa gue bilang tadi itu kita beli seedlingnya gak pakai kouris itu, itu penting banget guys untuk dapetin seedling. Mereka tuh banyak banget yang request seedling, gila. Nah, terus yang kedua itu kalian bisa jualan precious jet. Nah, ini precious jet caranya dapetin, kalian cuma bisa dapat dari pinggir sungai guys. Bentar, gua otw ke tempat farming gua precious jet dulu. Ada telur guys, tinggal ngambil telur dulu.
Oke, dapat snowbird. Nah, oke guys, gue udah sampai di lokasi tempat gue sering nyari precious jet ya. Kalau misalnya gue lagi butuh koris, di sini tempat gue sering nyari. Kalau misalnya buat kalian yang di Salt Moon, kalian bisa ke sini nih. Kalian lihat di map gue di daerah sini, terus gue di dekat danau. Di dekat danau sini. Nah, di situ gue sering nyari precious jet. Nah, terus biar lebih mempermudah kita cari precious jet ini, kita ganti aja searchingnya, kita ganti mineral terus precious jet biar lebih spesifik. Nah, seperti itu. Nah, kalian juga butuh untuk bakar-bakar tuh. Kalian tinggal bakar cari precious jet. Nah, seperti itu guys, kalian nyari precious jetnya. Nah, terus yang kedua, selain precious jet, barang apa lagi yang laku di ocean? Nah, itu clay. Clay itu bentuknya seperti ini. Kalian bisa dapat di daratan juga sama di dalam air, guys. Untuk claynya sendiri. Nah, itu ini kebetulan gue di tempat precious jet gue ya. Itu ada lumayan banyak clay yang ada di daratan sama banyak banget precious jetnya. Jadi seperti itu precious jet. Terus saranku kalau misalnya kalian mau jualan itu kalian farming precious jet. Terus clay. Kristal dapatnya dari mana? Dari bawah air yang di laut. Di laut ya, kalau di danau nggak ada soalnya. Di laut-laut. Nah, terus habis kristal terus pale jade. Itu dia barang-barang yang benar-benar diincar lah sama orang, bukan diincar sih. Pasti akan laku kalian jual. Nah, oke, cara selanjutnya kalian biar bisa dapat koris banyak banget itu kalian ke coin maker. Nah, coin maker di sini ada untuk bikin koris nih, koris. Nah, kalian butuh golden thread sama pattern seal. Nah, golden thread itu dapatnya dari daily seperti yang gue bilang tadi, makanya kenapa penting kalian ngambil daily yang bintang 5 itu guys. Bintang 5 itu penting banget untuk dapetin ya ini golden thread. Untuk kalian dapetin golden thread. Nah, nanti untuk pattern sealnya nanti gua ajarin habis ini dapatnya dari mana. Terus juga di sini yang perlu kalian tahu itu kita bisa produksi golden thread dari mana. Kita bisa dapat dari golden sand. Nah, golden sandnya itu dari mana? Nah, ini gua akan bahas dulu dari golden sandnya. Oke, dari golden sandnya itu kalian kalau misalnya yang nyelesain daily masih daily nyelesain event terus activity point. Nah, terus yang kedua activity point yang kedua kalian akan dapat heavy iron cauldron. Nah, dari sini ini kalian dicari di map yang gambar emas kayak gini nih, golden sand. Nah, kalian ke situ dulu. Nah, oke guys, gue udah sampai di yang di map itu yang gambar emas gitu, kayak balok-balok emas lah. Terus gue pasang ini nih, heavy iron bla bla bla. Terus kita langsung cangkul aja. Nah, satu-satunya yang bisa auto di game ini cuma ini doang. Ini dia bakal apa sih namanya ini, nyari emas sampai alatnya ini rusak. Nah, kalian bisa dapat pattern seal juga dari sini, cuma di sini dapat pattern sealnya sedikit guys, itu cuma sedikit banget dari sini tuh, itu bisa melimpah. Nah, seperti itu dia, kalian bisa dapat golden sand seperti yang tadi. Oke, seperti itu, kalian cari aja golden sand kalau misalnya kalian punya banyak banget yang seperti ini. Kalau gua sih biasa gua tabung ya, kumpulin banyak-banyak, habis itu baru macul sekalian AFK aja sih. Ini untuk hancurnya butuh sekitar waktu 5 menit, mungkin 5 menit kalau nggak salah. Jadi setiap 5 menit ganti, 5 menit ganti, 5 menit ganti, seperti itu guys. Oke, selanjutnya kita langsung ke kita cari pattern seal yang banyak aja lah. Langsung kita cari itu dapatnya dari totem bawah air. Nah, oke guys, gue udah sampai di totem airnya. Sekarang kita tinggal tot saja totem airnya, dan ntar kita akan total ya berapa banyak pattern seal yang kita dapat dari totem air ini guys. Oke, kita kelarin dulu, kita hajar-hajar semuanya, kita ratakan semuanya dengan tanah, anjay.
kita searching dan oke. Kalau misalnya ini ya totalnya nanti kita dapat satu kali nge-touch itu kita dapat berapa pattern seal. Nah itu nanti gue tampilin di layar lah, soalnya gue nggak terlalu perhatiin tadi berapa semua. Oke, gue lanjut nyari pattern seal yang banyak dulu. Nah oke guys, setelah tadi udah farming di gold chain, terus udah farming pattern seal, dan gua udah dapat sekitar 1000 lebih ya pattern seal. Nah selanjutnya itu kita tinggal nge-fuse. Nah misalnya kalian udah habis farming di golden sand tadi, terus udah banyak dapat golden sandnya, nah itu tinggal kalian crafting aja semaksimal mungkin guys. Kalian dapat seberapa ini apa sih golden treatnya. Nah terus kalian langsung aja ke buat koris. Oke langsung kita buat aja, langsung maksimal aja. Nah ini 200 golden treat, kalian butuh sekitar 600 pattern seal. Oke langsung kita gas, kita lihat, dan gila kita dapat 100.000 kouris guys. 100.000 kouris itu dalam waktu sehari doang. Kalau kalian ngumpulin treatnya, golden treatnya itu kalian bisa dapat banyak banget. Dan kita langsung ini lagi, kita korisin banyak-banyak aja semua golden treatnya. Oke kita dapat sekitar 52.500 lagi guys koris, udah total udah sekitar 152.500 koris dalam sehari. Anjay mantap jiwa kan, mantap lah. Oke seperti itu dia guys cara-cara farming koris di Chimera Land. Untuk kalian bisa dapetin koris yang banyak di Chimera Land seperti itu dari dagang. Oke kesimpulannya itu pertama dari kalian daily, terus yang kedua kalian dagang di auction. Yang kalian jual itu ada pale jade, precious jade, kristal, telur fortupan atau tem fortupan, itu bisa laku banget kalau misalnya kalian jual. Dan terakhir itu kalian bisa bikin dari coin maker seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Dan cara dapat-dapatnya dari mana aja kalian bisa lihat seperti itu, kalian bisa simak ulang kalau misalnya kalian kelewatan guys. Dan seperti itulah. Oke itu dia guys cara farming koris dari saya. Kalau misalnya kalian ada tambahan cara farming koris yang lebih efektif, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian punya kritik saran, silahkan tulis juga di kolom komentar guys. Oke itu dia, kalau misalnya kalian suka sama videonya kalian boleh like, kalau misalnya kalian tidak suka kalian boleh dislike. Dan itu dia, kalau misalnya kalian suka juga sama channelnya kalian boleh subscribe. Dan oke guys itu aja, sekian aja video dari saya. Terima kasih karena sudah menonton, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan saya akan bikin video tentang farming ruby yang wadadidau. Oke terima kasih, stay tune dan bye bye.